Terima kasih Tasnim Jaya Margaret dari Studio 2 Angkasa Puri. Karnival Sehati di RTM dan juga Konsert Aktif 2016. Inilah yang kami bawakan dari RTM dari Monumen Alaf Baru Presiden 2 Putrajaya ini. Pada masa sama untuk meraihkan lagi sempena ulang tahun RTM yang ke-70 tahun pada tahun ini. Dan tentunya juga sekarang ini kalau anda dapat saksikan di belakang ataupun di pentas utama sedang berlangsungnya senam tari yang mana melibatkan geng Havoc dan juga sekolah sekitar wilayah Persekutuan Putrajaya ini. Bermula 8.15 minit pagi tadi dan sekarang masih lagi berlangsung dah 30 minit sebenarnya mereka melakukan gerak tari dan juga senam tari. Mungkin ini masih lagi mereka katakan mood ataupun sempena dengan suka, Hari Sukan Negara yang berlangsung pada minggu lepas. Okey, untuk bercerita yang lebih lanjut sebenarnya berkenaan dengan Karnival Sehati di RTM ini, bersama-sama dengan saya ketika ini ialah Cik Siti Mohani Haji Saad, Timbalan Pengarah Program Radio RTM. Walaupun Cik Siti, saya terpaksa ambil masa sikit Okey, baik Cik Siti, tentunya juga melalui karnival ini juga bagaimana agaknya ia dapat merapatkan hubungan RTM itu sendiri sebagai sesen rasmi kerajaan kepada masyarakat khususnya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan kita punya karnival ini dinamakan Sehati di RTM. Sehati di RTM bukannya sehati dengan masyarakat, juga sehati di kalangan RTM sendiri. Sebab karnival kali ini kita bawakan sekali bersepadu antara radio, TV, berita dan juga teknikal semua sekali dan juga dengan masyarakat setempat. Jadi sehati itu kita akan mendekatkan lagi kita dengan RTM dan juga di kalangan kita sendiri. Yeah. Jadi itu satu pendekatan yang menarik. Dan ini pertama kali diadakan ya sebenarnya? Ini adalah program pertama untuk tahun ini, Sehati di RTM. Kita akan turun ke Padang nanti bersepadu. Jadi kita akan bawa segala program-program kita dan juga ikon-ikon kita bersama untuk kita bersama dengan masyarakat setempat. Dan difahamkan pada penganjuran kali pertama ini, program ataupun bahagian radio diberi mandat untuk menganjurkan. Jadi bagaimana agak Cik Siti juga mewakili dari program radio menggalas tanggungjawab ini untuk menganjurkan karnival dan seterusnya konsert pada malam nanti? Kita ada dua lah ya. Satu, kita berdebar sama ada kita dapat menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Satu lagi, kita bangga sebab kita diberi yang pertama ni untuk menganjurkan. Jadi selain kita ada program-program yang di hari siang ni, kita juga ada kemuncak kita nanti, RT7. RT7 tu adalah merupakan program tonggak kita setiap tahun. Jadi tahun ini adalah tahun pertama yang kita buat di Putrajaya. Jadi banyaklah artis-artis dan juga ikon-ikon kita bawa bersama. Okey, itu antara objektif dan juga apa tujuan sebenarnya penganjuran karnival ini. Seterusnya, kita juga melalui karnival ini juga pada masa sama, bukan sahaja kita dapat merapatkan hubungan RTM itu sendiri, malah kita dapat mempromosikan personaliti dan juga selebriti yang dilahirkan RTM, wajah-wajah, ikon-ikon baru RTM itu sendiri. Seperti mana kalau anda dapat saksikan di senam tadi juga ada DJ-DJ radio RTM juga turun padang. Jadi bagaimana itu agak dapat memperkenalkan ataupun menjadikan platform pada selebriti ataupun personaliti RTM ini? Itulah, untuk program kali ini, kita bawa turun semua sekali, radio, TV dan berita. Macam ini kita buat dengan berita kan. Nanti kita tengah hari sikit kita ada dengan TV. TV akan bawa tribute to P. Ramli. Program-program yang diterbitkan oleh TV dibawa ke lokasi. Sama juga dengan radio, kita akan ada rakaman Gen Y untuk National FM dan juga Adila untuk radio klasik. Jadi kita, program kita yang di udara, kita akan bawa ke on the ground, ke lokasi. Jadi dengan ini kita dapat memperkenalkan program dan juga kita akan memperkenalkan ikon-ikon kita, radio, TV, berita semua sekali. Dan mereka akan bergabung di sini, menggemeling tenaga untuk kita melahirkan satu program bersepadu kita di lokasi. Okey, Cik Siti, terima kasih untuk penerangannya. Tentu juga mungkin Cik Siti nak sambung lagi senam tari lepas ni. Terima kasih Cik Siti, yang mana merupakan Timbalan Pengarah Program Radio, memberi penjelasan berkenaan dengan Karnival Sehati di RTM dan juga Konsert Aktif 7 2016. Anda yang berada di sekitar Putrajaya ataupun mungkin di sekitar Lembah Kelang ini yang berdekatan, bolehlah datang ke Presiden 2 ataupun Monumen Alaf Baru Putrajaya ini untuk sama-sama menyertai Karnival Sehati di RTM dan juga pada malam nanti Konsert Aktif 7 2016. Ada banyak pameran yang dihadirkan sini, program dan juga seperti yang dinyatakan tadi, anda boleh datang sekarang juga hinggalah ke malam nanti. Baik, kembali bersama dengan Tasnim dan juga Margaret di Studio 2 Angkasa Puri.